Halo, what's up? Balik lagi sama gue Adi Harja dan tentunya masih di channel Cars.id. Sekarang di sebelah gue ada Toyota CHR atau kepanjangan dari Compact High Rider. Nah, mobil ini masuk ke Indo itu mulai 10 April tahun 2018. Dan ini adalah mobil pertama di Indonesia yang menggunakan TNGA atau konsep Toyota New Global Architecture. Toyota klaim mobil ini mempunyai desain. Nama desainnya cukup unik, yaitu Sensual Speed Cross Design. Dan kebetulan masuk ke Indonesia itu ada dua pilihan. Yang pertama bensin dan yang kedua hybrid. Dan kebetulan yang kita review kali ini adalah tipe yang bensinnya. Yang artinya di balik ke mesin ini ada mesin 1800cc yang mempunyai tenaga 141 PS dan mempunyai torsi 178 Nm. Dan semua tenaga tadi disalurkan kedua roda depan melalui transmisi CVT. Untuk harga barunya, kalau nggak salah 490 juta, dan untuk harga secondnya sekarang mulai dari 350 sampai 390 juta di marketplace ya tentunya. Let's just say ini mobil yang nggak biasa di jalan raya ya. Ini mobil apa sih? Ada yang bilang ini mobilnya sebenarnya ini berawal dari mobil konsep. Well guys, this is a Toyota CHR. Kelihatannya emang dari kalau kita lihat di jalan raya ini emang nggak biasa ya, nggak common, nggak selalu ada. Dan menurut gua bentuknya emang sedikit kayak konsep car. Emang ini emang basicnya mereka bilangnya konsep car ya. Kayak sebutannya CHR itu singkatan dari apa sih? Itu kan konsep high rider dibilangnya. High rider. Kenapa dibikin high rider? Kalau menurut gua pribadi sih bentuknya sedikit tinggi. Atau bisa dibilang all terrain atau segala medan. Oke, okay, now we move along untuk ke bagian eksteriornya ya. Well, ini orang bisa berpendapat macam-macam sih dengan bentuk mobil ini. Kalau menurut gue pribadi, bentuknya keren ya. Konsep car banget gitu, look-nya. Lampu for headlamp-nya, bentuknya ini dari ujung depan nih, menyamping ke belakang. Ini menyamping ke belakang ya. Jadi dia ini lampunya panjang banget nih guys, kalau lu lihat. Keren, ini udah LED. Of course, projector. Jadi ini lampunya ada kayak tiga bohlam gitu. Keren sih lampunya kalau menurut gue, desainnya juga keren. Ya, bumper depannya, tampilannya, menurut gue bener-bener kayak konsep car ya. Tapi menurut gue masih tetap kelihatan keren kok. Biarpun ini ya cuman ornamen aja gitu ya. Oke, let's move along. Langsung ke bagian sampingnya ya. Alright guys, come on, let's go. Di sini dia ini udah velgnya udah pakai ring 17 ya. Pakai bannya profil 60. Well, seperti lu lihat di sini ya, ini tipe mobil ini kan udah crossover ya, which is crossover itu biasanya mobil-mobil yang all terrain atau segala medan. Well, kalau menurut gua kalau dipakein ban lebih tebel lagi atau semi pacul sih tampilannya bakal sangar banget. Tapi mobil kayak gini juga nggak kalah keren kalau dia pakein velg-velg gambot atau pakai profil tipis. Nah, tapi kalau kalian lihat ya, kalau mobil-mobil zaman sekarang ini, emang mobil ini udah dibilang bukan mobil baru ya. Seperti misalnya bagian-bagian bumpernya ya, or let people say bilangnya body kit atau side skirt ya. Karena kalau zaman dulu yang bilang-bilangnya namanya body kit atau side skirt, biasanya mereka itu hanya menyuntai ke bawah untuk membuat mobil lebih kelihatan agresif atau seperti racing, karena akan kelihatan mobil kelihatan lebih ceper. Tapi kalau sekarang ini, kalau yang saya perhatiin belakangannya, side skirt ini atau body kit, mereka ini bukan bilang body kit ya, tapi lebih ke side protector juga ya. Karena seperti yang dilihat ya, ini setipe mobil crossover atau SUV dengan apalagi yang di sini nih, dia tebal banget ya, dan dia ini melindungi setengah body mobilnya. Jadi kalau mobil ini
kena cipratan atau aspal, jadi kenanya langsungnya ke bodinya dulu. Dia nggak langsung ke body side skirtnya, bukan ke pintunya langsung atau ke body mobilnya yang dicat ya. Ini kan ini plastik gitu. Sama kayak bagian depannya. Ini keren banget. Desainernya sih bilang ini sensual cross speed design ya. Well, dibilang sensual, kalau gue pribadi lebih cocok ini lebih ke konsep car ya, daripada kayak bilang sensual. Tapi ada dong, kalau sensual yang ada di bayangan gue tuh lebih cenderung kayak mobil-mobil zaman dulu ya, Ford-Ford yang zamannya Great Gatsby yang membulat-membulat gitu. On the other hand, kalau ini menurut gue very futuristic dan sangat konsep car gitu ya. Apalagi bisa dilihat ya. Dan desain ini emang let's just say ini emang mobil udah bukan mobil baru ya. Konsepnya ini pintu yang handle-nya biasanya di sini dia ngumpet ya di sini. Ini sebenarnya konsepnya juga udah diterapin di beberapa mobil yang baru-baru ini, which is handle-nya ngumpet. Nah, lu lihat juga lampu-lampunya ya, guys. Lampu-lampunya ini panjang-panjang banget kalau kalian lihat ini dari depan pun dia ini konsepnya sampai ke samping nih. Ya. Jadi benar-benar lampunya tuh panjang-panjang banget. Sama juga untuk yang bagian belakangnya. Lampunya dia dari belakang sampai ke samping sini. Terus dengan garis-garis yang menurut gue dinamis banget ya. Oke, let's move along to the back ya. Rear-nya menurut gue sih tampilannya. Sekilas sih kalau dari belakang banget ya. Lihatnya nggak dari samping, dari belakang banget. Gue mengingatkan gue mobil Civic sih. Civic hatchback. Nah kalau ini yang membuat ini seperti apa ya, robot tadi gue bilang kayak robot karena dia menjuntai gitu. Jadi kayak misalnya belakangnya ini menjuntai ke belakang, terus ini bolong ya tuh, ini keren sih tuh. Terus sudah ada kameranya juga, dilengkapin sama berapa titik poin mundur. Terus udah gitu diffusernya ya, tampilannya bener-bener apa ya, tetap dengan all terrain looknya tapi sporty. Nah ini juga bagian diffuser belakangnya nih. Ini tinggi banget ke belakang, ini keren sih bang. Terus di sini juga ada down tailgate apa stop lampnya di bawah. Nah kalau ini cuman hiasan aja ya. Wah ini keren sih. Gue sih suka banget. Ini mobil dari depan, belakang, samping menurut gue tampilannya emang keren banget. Alright. Ntar kita bakal ngomongin bagian dalamnya after this. Alright, let's go. Alright guys, sekarang kita udah ke cabinnya ya. Well, kalau kita lihat di cabinnya ini, slightly reminds me of Nissan Juke, and then remind me of Honda HR-V juga ya. Kenapa? Karena dia punya dashboardnya ini agak miring ke sini. Dan ini seperti tadi yang sudah gue bilang ya, semua instrumennya atau dashboardnya yang gue bilang seperti stylenya itu driver oriented, which is all instrument mengarahnya semua ke driver ya. Dari sini, jadi ini mengarahnya agak miring ke driver semua. Jadi nggak bagi-bagi deh buat passenger-nya. Semuanya all to the driver. Ini keren sih. Terus untuk materialnya pun ya, ini plastiknya emang masih plastik, tapi bagian sininya dia udah kayak semi kulit ya kayaknya nih. Ya ini semi kulit. Dan ini empuk ya. Ini memberikan rasa kalau mobil ini feel-nya lebih apa ya, lebih eksklusif aja gitu ya. Di sini juga of course ini lengkap ya semuanya ya, dengan voice and command segala macam buat nge-trip-nya, terus kemudian pengaturan voice and command dan segala macam ini lengkap ada di sini. Dan di sini untuk tuts-tutsnya ini gue bilang sih agak lucu bentuknya ya, karena dia miring-miring begini bro. Nah, terus udah gitu ini banyakan adalah buat AC kanan kiri, kemudian untuk keluar masuk udara dari luar. Dan ini ya gue suka banget sama bagian konsolnya. Dan di sini juga ada console box, di dalamnya ada colokannya juga. Bentuknya juga tutupnya nggak sinkron ya, agak kayak miring gitu. Untuk steeringnya of course ya dia udah tilt steering, tapi dia tidak teleskopik ya. Oke, nggak apa-apa. Orang mungkin ada yang masalah dengan itu, tapi buat gue pribadi teleskopik nggak terlalu berpengaruh buat gue. Di bagian konsolnya ini, di sini ada buat storage buat naro mug ya, depan sama belakang yang bentuknya juga nggak sinkron guys, asli keren banget. Terus di sini shiftnya looknya sporty banget, dia benar-benar kayak warna titanium gitu.
Terus handbrake-nya dia udah elektrik ya, jadi udah nggak pakai persneling lagi, dicekrek-cekrek gitu. Ada untuk brake hold sistemnya juga, kalau turunan atau tanjakan. Wah, menurut gua sih ini udah more than enough. It's very convenient. Terus desain lampu di atasnya pun juga bukan yang kotak, dia bentuknya agak membentuk V gitu. Bener-bener apa ya, very very apa ya, realistic ya. Di rear-nya juga udah ada lampu, well, tapi untuk lampunya dia mereka masih pakai bohlam warna kuning. Mungkin gampang lah kalau bisa diganti ya pakai bohlam warna putih yang kayak mobil-mobil zaman sekarang. Tapi overall mobil ini menurut gue pribadi masih look-nya masih bisa dibilang kekinian banget. Mobil ini juga dilengkapi sama 7 airbag ya. Jadi ada satu di sini, satu lagi di sini, ada lagi di sini, ada lagi di atas sana ya. Dan nanti ada dua lagi di belakang gitu. Nah, dan ini joknya udah leather ya guys. Ini joknya keren. Joknya ini udah semi apa? Semi racing ya. Tapi untungnya, sayangnya untuk bangkunya dia masih pakai reclining ya, masih pakai tuas gitu, belum pakai elektrik. But that's okay, tapi nggak apa-apa sih. Tapi masih. Nah, untuk posisi duduk pun ini sekali lagi ini mengingatkan gue sama mobil HR-V atau HR-V atau Nissan Juke ya. Karena dia punya posisi ini nih agak tinggi gitu. Jadi untuk naruh tangan tuh orang mungkin ada yang lebih suka kayak begini. Kalau ini orang jadi kayaknya tinggi banget gitu. Ini bisa diatur sih itu sama posisi duduk ya. Ya kita tuas dulu gini. Masih bisa kok, masih bisa nyampe tuh. Ya. Oke. Sekali lagi ini untuk tinggi gue seperti biasa. Tinggi gue yang 179-180 kurang lebih ya guys. Ini dengan posisi duduk gue. Dan gue masih nyaman banget duduknya. Ini cara duduk posisi gue yang agresif ya. Mungkin santainya segini. Tapi kayaknya gue lebih prefer kalau nyetir mobil duduknya segini sih. Nah segini ya. Di posisi nyetir gue yang lumayan konsentrasi di jalan, gak terlalu relax, mungkin segini. Dan after this, ini untuk mengukur bagaimana besarnya mobil ini kalau gue duduk di belakang. Jadi after this kita bakal move along ke belakang untuk lihat gimana posisi duduk di belakang. Oke, okay? Let's go. Oke guys, nah sekarang ini gue udah ada di belakang ya, on the passenger seat. Seperti yang gue lihat sendiri, bagian belakangnya ini dengan kaki gue yang gue lesnya sih, gue 179-180 kurang lebih, kakinya masih nyaman banget ya guys. Dan ini untuk duduk yang masih suka, ada tipe orang beda-beda, ada yang suka agak sedikit menyandar, masih sangat nyaman ya, kaki masih sangat jauh. Ada orang yang lebih santai, suka relax duduknya kayak begini. Tapi kalau gue pribadi, gue lebih suka duduknya emang agak sandar, agak sedikit tegap ya. Dan headrest, of course, ini adalah penopang kepala yang paling diperlukan untuk passenger-passenger di belakang. Karena ini benar-benar sangat membantu untuk orang yang duduk di belakangnya. Dan what do you know, ini di belakang spacious banget ya. Ternyata lebar, cukup besar. Di sini juga ada cup holder ya. Very minim, tapi di sini bisa dibilang sangat minim. Let's just say tadi gue bilang ya, karena dibilang ini driver oriented. Jadi semua instrumental itu semuanya ke arah driver. Di belakang ini benar-benar kosong banget, nggak ada apa-apa sama sekali. Bahkan nggak ada handrest ya, hanya tersedia cup holder di sini. Kemudian untuk di bagian sininya juga nggak ada air conditionernya ya, jadi benar-benar air conditioner cuma ada di depan aja. And everything was just empty like this. Well, menurut gue pribadi sih, kalau buat passenger di belakang, I think begini aja sudah cukup sih. Well, what do you want expecting, right? I think cuma duduk yang nyaman, I think it's more than enough. Alright, so let's move along to the baggage. Alright, let's go. Oke, sekarang kita move along untuk ke bagian bagasinya ya guys. Ya, nah untuk bagasinya ini bisa dibilang lumayan ya guys. Well, let's just say satu koper besar ya, cukuplah satu di sini. Terus di atas ini dia juga ada tray ya, jadi dia bisa kebagi, bisa naro juga barang di sini. Tapi ini juga bisa dicopot ya, of course. Dan ini cukup besar. Dan bangku pun depan bisa dilipat ya, bangku depan bisa dilipat untuk more storage. Tapi I think untuk mobil ini, buat gue pribadi sih lebih prefer buat mobil yang let's just say sporty ya. Bukan untuk ngangkut barang banyak banget sih. Ya paling buat ngangkut temen atau hangout bareng. Ini mobil menurut gue it's more than enough ya.
Alright, I guess that's it for this. Alright guys, what do you guys think tentang review tentang mobil ini? Mobil ini kurang lebih harganya sekitar 400 jutaan ya. Itu yang barunya. Kalau yang secondnya gue kurang tahu juga apakah ada apa enggak, gue juga belum tahu. Tapi kalau menurut gue pribadi, untuk suka orang yang berpenampilan looknya beda, mobil yang tampilan yang enggak common, enggak biasa, karena mobilnya juga enggak banyak ya di Indonesia ya. Mobilnya cuma ada beberapa aja dan jarang. Dan menurut gue ini, it's worth it kalau menurut gue untuk memiliki mobil ini dengan harga sekian. Tapi mobil ini jarang ada di, let's just say mobilnya jarang. Jadi sedikit berbeda aja. So what do you guys think about our review? My name is Cody Zilla. We have Adi Harjo on the camera. This is Tarsaji. Back to you guys.